Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan Tujuh memilih Batu Seremban sebagai salah satu permainan tradisi di Malaysia. Saya Nur Ainun Najwa binti Muhammad Fazli, nombor matrik 202648. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Razan Syafiq bin Syahri dengan matrik nombor 203682. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adham bin Bakri dan matrik nombor saya 200737. Assalamualaikum. Saya Nur Kisina Syakira binti Muhammad Fazil dengan nombor matrik 200627. Hai semua. Nama saya Vanessa Shobika Wadiwilu. Nombor matrik saya 202365. Batu Seremban atau Batu Selambut adalah sejenis permainan tradisional yang dimainkan di Malaysia. Selambut adalah sebutan di sebelah utara dan pantai timur Semenanjung Malaysia, manakala Seremban digunakan di sebelah pantai barat Semenanjung Malaysia. Permainan ini biasa dimain oleh kanak-kanak perempuan secara individu atau berkumpulan, iaitu seramai 2 hingga 5 orang. Permainan ini menggunakan objek seperti guli, biji getah dan batu kerikil sederhana besar yang berbentuk bulat sebanyak 5 hingga 7 biji, dan ia juga dikenali sebagai buah. Batu seremban selalu dimain pada waktu lapang di atas permukaan yang rata. Permainan ini akan bermula dengan peringkat yang mudah di mana sebiji buah digunakan yang dikenali sebagai buah satu, sehingga ke peringkat yang lebih sukar, iaitu buah tujuh. Buah satu. Kesemua buah hendaklah diselerakkan berkeadaan semua buah tidak menyentuhi satu sama lain. Sebiji buah akan dijadikan ibu dan ibu itu harus dilambungkan ke udara. Dalam masa yang sama, sebiji buah di atas lantai harus dikutip. Buah dua. Cara buah dua dimainkan ialah sama seperti buah satu, hanya dua biji buah harus dikutip dengan masa yang sama. Ini bermakna ibu akan dilambungkan sebanyak dua kali sahaja. Buah tiga. Buah tiga ada sedikit perbezaan. Pada lambungan pertama, hanya satu biji buah akan dikutip. Lambungan yang kedua pula, tiga biji buah akan dikutip dengan serentak. Buah empat. Buah ibu akan dilambungkan ke udara. Pada masa yang sama, pemain harus mengutip kesemua buah yang berada di lantai dengan serentak. Untuk batu kelima, pemain perlulah meletakkan semua batu di bawah dan mengambil satu batu ibu dan melambungkan ke atas dan mengutip semua batu di bawah. Batu enam pula, pemain perlu meletakkan semua batu di bawah dan mengambil dua batu ibu dan melambungkan satu ke atas sambil menukar batu ibu yang satu lagi dengan batu ibu di bawah. Batu ketujuh adalah sambungan daripada batu keenam, di mana para pemain perlu mengambil dua biji batu dan meletakkan kedua batu itu di setiap tapak tangan pemain. Kemudian, batu di sebelah tangan kanan perlulah dilambungkan dan disambut oleh tangan kiri, dan kemudiannya, tangan kanan perlu mengambil batu ibu yang baru di bawah pada masa yang sama. Antara kebaikan permainan batu seremban ialah ia memberi pengalaman yang kaya untuk meningkatkan kemahiran bersosial, dapat mengawal emosi dan dapat belajar mengawal diri sendiri. Selain itu, permainan batu seremban juga dapat membina kemahiran kendiri yang positif dalam kalangan pemain ketika bermain batu seremban. Seterusnya, dari segi perkembangan intelek pula, batu seremban memberi impak yang positif di mana seseorang itu dapat berfikir sejauh manakah tahap pemain dalam memastikan sesuatu permainan berjalan lancar dan berkesan.
Kesimpulannya, bermain merupakan proses pendewasaan yang harus dilalui oleh semua kanak-kanak. Memang tidak boleh dinafikan bahawa pendidikan akademik juga memainkan peranan penting bagi memastikan anak-anak menjadi insan yang berguna pada satu ketika. Namun begitu, kepentingan bermain juga merupakan pelengkap ke arah itu. Oleh itu, bagi permainan tradisi, penekanan terhadap asas pembentukan diri adalah lebih utama bagi seseorang individu untuk masa depan yang cerah.